Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro, siapa nih yang kangen sama aku? Makanya tonton videonya sampai akhir ya, jangan pindah channel loh. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Salah satu untuk menjadi YouTuber sebenarnya salah satunya jadi voiceover-nya ya. Sebenarnya voiceover itu penting sih, terkecuali kalau YouTube kita channelnya itu mengandung video-video bisu atau tidak ada suaranya gitu. Untuk menjadi voiceover sih susah-susah gampang, apalagi yang temanya itu mengenai informasi dan pengetahuan atau berita gitu. Kita harus mampu menyampaikannya secara akurat, detail, dan jelas kepada orang yang menonton. Ya, gampang sih kalau dikata gampang-gampang karena aku cuma baca-baca teks aja ya guys, baca-baca teks itu. Tapi sebenarnya susah sih, susah karena jadi voiceover itu tidak harus melulu baca teks ya, tapi kita juga harus bisa membacanya seperti berkomunikasi kepada penonton gitu. Harus ada intonasi juga, jadi bukan sekedar baca kayak baca. Terus lagi ya, cobaannya itu kalau lagi rekaman itu ada suara-suara yang mengganggu gitu, misalnya mobil lewat gitu, atau misalnya burung gitu, itu harus diulang-ulang. Ya, kalau ada baiknya sih kalau kalian pengen jadi voice over itu harus rekamannya di tempat yang sepi atau perlu di goa. Bukan Goa Hero ya, apalagi Goa Bota Ijo. Ya itulah sekilas mengenai voice over. Sebenarnya pemula juga sih jadi voice over, tapi ya namanya juga belajarnya pasti ya masih ada jelek-jeleknya gitu. Untuk voice over sendiri sebenarnya beda dengan dubber ya. Voice over itu sebenarnya lebih ke yang membaca naskah gitu, kayak berita gitu, kayak channel YouTube yang kayak kita gini gitu, channel Mick John ya, yang memberikan informasi. Kalau dubber itu misalnya suara-suara karakter animasi, misalnya kayak Doraemon, Ninja Hattori, yang kayak gitu, itu namanya dubber. Beda kalau voice over itu lebih ke naskah gitu. Oke, sekian dulu lah dari saya. Aku capek nih, haus, belum sholat asar lagi. Yuk, teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen itu channelnya, channel Mick John.